Salam dari Borneo. Effendi Buhing lahir di Kalimantan Tengah 27 Agustus 1969 adalah seorang tokoh adat yang dikenal memperjuangkan kelestarian hutan adat di Desa Genipan, Kabupaten Lamandau. Ia dikenal sebagai tokoh adat yang menolak pembabatan hutan adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan bencana iklim yang terjadi saat ini, yang mana kita ketahui bahwa iklim di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Lamandau, saat ini sudah tidak menentu dengan adanya penggundulan hutan yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit, pertambangan maupun HPH. Di daerah kami saja di Kabupaten Lamandau saat ini sudah terjadi berkali-kali banjir. Banjir besar pertama terjadi tahun 2017. Sudah itu 2020, saat ini sudah terjadi dua kali banjir besar yang tidak biasanya. Sebelumnya saya masih ingat betul di bawah tahun 2000-an. Itu banjir pernah terjadi, tetapi tidak sampai seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena penggundulan hutan di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Lamandau, ini sudah sangat luar biasa. Hutan yang tersisa masih di Kecamatan Batangkawa dan juga Kecamatan Helang yang ada di daerah kami, yang saat ini mati-matian kami pertahankan. Sementara itu, Saudara Effendi Buhing berharap kepada semua pihak untuk menghentikan penebangan pohon secara liar dan pemerintah memberikan satu ruang untuk masyarakat adat yang mengelola hutan adat yang tersisa di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, untuk di daerah kami di Kabupaten Lamandau, khususnya di Genipan, ya tolong hentikan, karena inilah hutan yang atau limbah terakhir di Kabupaten Lamandau. Supaya perubahan iklim ini tidak begitu cepat, sehingga anak cucu dan generasi penerus masih bisa menikmati alam, menikmati iklim sesuai dengan perputarannya. Kami menjaga hutan bukan saja untuk kehidupan kami atau peluang hidup kami sebagai masyarakat adat, tapi juga sebagai paru-paru dunia.